Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang berada kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Untuk video kali ni, aku nak buat review pasal mikrofon daripada Comica. Okay, ni dia punya mikrofon. And to be honest, aku tak tahu dia punya specification, dia punya features pasal mikrofon ni. Sebab aku receive ni, sekarang ni bulan Disember. Time korang tengok video sekarang ni, maybe dah next year lah, which is 2021. Ni dia brand new tau, brand new punya mikrofon daripada Comica. Thank you so much to Pixel Distribution sebab dah hantar aku this microphone. Ni boleh dikirakan awal lah sebab aku cari dekat YouTube ke, dekat Google ke, brand ni memang tak keluar lagi buat masa sekarang ni, bulan Disember 2020 ni. So aku kena figure out sendiri dia punya performance macam mana, dia punya bunyi macam mana. Aku tak tahu ni microphone apa. Dia tulis kat sini nama dia Trendshot, transferable all-in-one shotgun microphone. Okay, shotgun microphone. Microphone ni aku tak boleh nak review dekat korang dalam masa satu hari ataupun dalam satu video. Hari ni aku akan shoot unboxing je dulu and aku akan tunjuk kat korang apa yang dia ada kat dalam ni. Lepas tu aku akan try dalam seminggu, dua minggu and aku akan buat the full video lah pasal aku punya opinion about this microphone. And bila dah release nanti aku akan upload video ni. Jom kita unboxing dulu. Let's go. Kalau kau boleh tengok dekat atas ni dia ada tulis Comica. And apa yang tertarik perhatian aku kat sini, which is this one. Dia ada function untuk telefon and untuk kamera. So kalau korang nak buat vlog guna phone pun boleh, guna kamera pun boleh. Sebab sekarang ni ramai orang buat vlog just guna phone kan. So ni nama dia lah Trendshot. And kat sini dia tulis transformable all-in-one shotgun microphone. Okay, kita tengok bahagian tepi dia. Dia boleh bend lah ke kiri dan ke kanan 30 degree hingga 90 degree. And kat bawah ni dia tulis stereo mode. Lepas tu dekat bahagian tepi lagi dia ada tulis mono mode. So dia boleh stereo and mono macam aku cakap tadi. So kalau boleh halakan ke depan saja mikrofon ni ataupun ke depan satu, ke belakang satu. Kalau kau nak buat vlog memang sesuai lah untuk mikrofon ni. And dekat bahagian belakang dia, dia ada features dia lah. Dia ada features-features dia. Aku tak nak baca semua. Jom kita buka lah, kita tengok dia punya mikrofon macam mana. Okay, dia ada carry case. Ada carry case daripada Comica. Dia hard case lah. Carry case ni yang hard case punya. Lepas tu dalam kotak dia dah tak ada apa-apa. So kalau aku tengok dia punya carry case ni macam besar lah juga. Dia punya lebar and maybe microphone ni besar sikit. Aku tak sure. Nanti kita tengok. Jom kita tengok dulu. Aku tak nak cakap apa-apa lagi sebab aku pun tak buat review apa lagi pasal ni. Ni pun orang cakap produk baru. So jom kita keluarkan. Dalam dia ada microphone ni sendiri. Lepas tu dia ada dia punya kabel-kabel lah. Jom kita tengok satu-satu kabel apa yang dia bagi. And dekat sini juga dia ada dia punya dead cat. Dia ada bagi dua. And then dia punya user manual. Tu je dekat dalam dia punya carry case ni. The first one kau akan dapat kabel TRS to TRS. This one dia dah cakap for kamera ataupun camcorder. Kalau ada dua jalur macam ni, maksudnya TRS. So, TRS untuk kamera je. Tapi tak apa, kalau korang tak familiar, kau boleh tengok kat sini. Dia dah tulis dah, so tak ada masalah. This one, TRRS to TRS. And then the last one, dia ada charging cable aku rasa ni. This one, Type-C. And then, tu je lah yang kau akan dapat dalam kotak dia. Jom kita try tengok dia punya microphone. Aku tak nak tengok benda lain, aku nak try tengok dia punya microphone ni. Kat sini, kau tengok dia macam plastik. And bawah ni dia ada untuk kau attach dekat kamera korang. Atas kamera tu dekat atas cold shoe ataupun kau boleh mount dekat tripod. Orange ni aku rasa dia punya shock untuk serap apa orang cakap gegaran lah. Kalau letak atas kamera kan, kalau gegar-gegar dia akan serap kau punya gegaran. And aku pegang ni rasa macam lembut je. Dia macam absorber lah, absorber untuk kereta kan. Lepas tu yang warna orange ni dia punya gain. Kau boleh adjust dia punya gain. Kita try spiltkan dia. Oh, betul ke ni? Oh, okay. Okay, dia boleh splitkan dia. Okay, wow. Daripada depan sampai ke belakang dia boleh split. Okay, boleh dikatakan 360 darjah jugalah dia boleh split. Kau boleh dapat surrounding sound 360 darjah. Contoh aku tengah attach dekat aku punya kamera and aku nak bercakap mulut aku belah sini kan. So aku nak cakap aku boleh halakan dua-dua mikrofon ni belah belakang lah, which is belah mulut aku. And kalau aku nak tangkap audio bahagian depan dan belakang, aku boleh buat macam ni. So kau boleh tangkap audio daripada daripada aku and daripada orang yang aku tengah bercakap ataupun daripada belakang and daripada depan. Kau boleh custom sendiri kau nak tangkap audio dia, direction audio dia daripada belah mana satu. So aku rasa mikrofon ni memang okey untuk vlogger sebab dia boleh tangkap audio dari segi orang cakap 360 degree. Okay, kita tengok dekat sini. Dekat sini dia ada dia punya screen. Aku tak sure dia ada bateri ke tak lagi ni. Nanti kita try on. Dekat belah sini dia ada output. Okay, output untuk kau cucuk dia punya kabel tadi. Lepas tu ni dia punya charging kabel. Nanti kita akan tengok. Lepas tu dia ada screen kat sini. Nanti kita akan on juga. And dia ada mode and on off button kat sini. And this one, kau boleh monitor audio korang lah. Okay, kat sini dia ada tulis track shot mic 1 and mic 2. So dekat sini dia ada dua microphone. Lepas tu kita try on dia. Kita on je dulu. Okay, dia ada tulis Comica.
and aku tak sure M tu untuk apa. Nanti kita akan figure out. Macam aku cakap tadi, aku baru je dapat ni and this product dia tak launching lagi, so susah untuk aku nak review kat korang. So aku kena pakai dulu dalam beberapa hari, dalam seminggu macam tu, baru aku boleh figure out and aku boleh review dekat korang semua. Okay, so aku dah pakai this microphone dalam sebulan je tu and aku puas hati dari segi dua benda ni, dari segi dia punya quality and dari segi dia punya function. First, audio yang aku dengar sekarang ni which is daripada this microphone lah, daripada Comica Trackshot ni. So kita cakap dari segi dia punya build quality dia plastik. Tapi tu tak penting, yang penting dia punya audio quality. Macam audio quality kau dengar sekarang ni aku rasa okey, tak ada masalah. Sekarang ni aku onkan dia punya low cut filter, so kau takkan dengar dia punya background noise. So dia ada 4 function yang aku guna sekarang ni, which is patutnya dia akan jadi macam ni. Dia akan tangkap bahagian depan je. So macam yang sekarang ni, kau tak berapa nak dengar jelas bahagian suara aku dekat bahagian belakang ni, sebab mikrofon ni menghala ke depan. Contohnya aku nak buat vlog kan, aku nak cakap depan dan belakang, aku just perlu buat macam ni je and ubahkan dia punya mode pada bi-directional. Okay, so macam mana dia punya quality dari segi audio depan dan belakang. Macam sekarang, of course kau akan dengar lagi clear nak dibandingkan dengan yang tadi, sebab yang tadi mikrofon ni duduk menghala ke bahagian yang depan. So kalau macam kau tengah buat vlog macam ni, dia akan tangkap bahagian belakang and bahagian depan kamera korang. So dia tak akan jadi masalah. Dia ada 4 jenis mode. Sekarang ni aku guna which is yang T, which is dia akan ada bi-directional lah, depan and belakang. Lepas tu dia ada mode yang seterusnya, dia ada M. M ni untuk kalau kau nak just talking head biasa, dia akan tangkap bahagian depan ni je lah. So dia punya audio, dia akan tangkap bahagian depan ni saja. Dekat bahagian belakang dia tak akan tangkap. Kalau kau nak bahagian belakang, just buat macam bi-directional tadi. And kau perlu ubah dia punya mode. Lepas tu dia ada 30 degree dia macam ni. So dia akan tangkap audio 30 degree lah. Benda ni sesuai untuk kalau macam kau nak buat dua orang conversation yang berbeza. Macam aku tengah bercakap kat sini seorang, dan seorang lagi tengah bercakap kat sini. Dia akan tangkap audio 30 degree. And kalau kau nak luaskan lagi dia punya audio, kita ke 90 degree. So yang ni 90 degree, macam mana dia punya quality. Aku rasa kau boleh dengar kot. Untuk bercakap okey, tapi kalau untuk kau nak record surrounding ke suara persekitaran, environment punya surrounding lah, so better untuk set pada 90 degree ni. Kalau nak kecilkan scope untuk conversation antara dua orang, ambil yang 30 degree tadi and kau kena ubah dia punya mode lah. Okay, ni yang 30 degree punya. Tapi apa yang aku suka yang bi-directional tadi lah, dia boleh depan dan belakang. Bagi aku maybe mikrofon ni sesuai untuk orang yang nak buat vlog, sebab dia boleh tangkap depan dan belakang. Macam aku cakap tadi, dia bi-directional. Dari segi bateri pula aku boleh katakan dia boleh tahan lah, dia punya bateri memang tahan. And anda kata kalau kau nak vlog macam ni kan, aku nak buat vlog, contohnya aku nak tunjuk something kat depan ni and aku tak nak guna audio bahagian depan, aku just pusing je dia punya mikrofon ni and just tukar dia punya mode pada M. So M ni dia akan tangkap suara bahagian belakang je lah. Ataupun kau nak pusing macam ni, kau just pusing je dia punya microphone and dia akan tangkap bahagian depan saja. So actually this microphone memang orang cakap serbaguna lah. Kalau macam kau nak shoot bahagian depan je, kau boleh buat yang M ni punya. Kalau nak bi-directional punya, boleh buat yang T tadi. And actually this microphone bukan je untuk atas kamera je. Sekarang ni aku tengah bercakap distance yang lebih kurang satu jengkal macam ni dari aku punya mulut. So kau boleh dengar sendiri dia punya audio quality macam mana. Hello, hi guys, welcome back to my channel. Testing audio 1, 2, 3. And this microphone juga dia boleh buat stereo mode. Yang sekarang ni aku tengah shoot untuk yang mono mode punya. So kalau kau nak shoot outdoor, maybe akan ada angin, maybe akan jejaskan kau punya audio quality ni. So kau perlukan dead cat ataupun windshield yang dia dah sediakan ni. Dia ada sediakan 2 windshield and dia akan jadi macam ni. So kau boleh cakap lagi dekat lah, ataupun untuk kau nak bercakap lagi clear, kau boleh cakap dekat macam ni. Cuma kau tak perlu attach dekat kamera, just attach dekat audio recorder. And aku lupa nak mention, dia boleh juga monitor kau punya audio. Okay, so macam dekat sini dia ada lubang untuk headphone korang, so aku boleh monitor kau punya audio. So orang cakap this microphone is the game changer lah, sebab dia ada banyak function. Takkan ni aku guna pun memang tak ada masalah lagi. So aku rasa tu juga review aku untuk this microphone Comica Trackshot. Kalau korang nak, kau boleh tekan link dekat description. Aku dah sediakan link dekat description. Tu je aku rasa. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying with our video. Sampai jumpa video and see you in the next video. Bye.